Pemirsa, warga Muslim di ibu kota dan sekitarnya banyak yang melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid, meski pemerintah sarankan untuk beribadah di rumah. Di Bekasi, ribuan orang sholat Id berjamaah di masjid hingga meluas ke jalan raya. Ribuan orang pagi tadi berdatangan ke Masjid An-Nur Kranji, Bekasi, Jawa Barat, untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Kawasan Kranji termasuk salah satu zona hijau di Bekasi yang diperbolehkan menggelar salat Id berjamaah oleh pemerintah Kota Bekasi. Kebanyakan warga yang datang menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan saf salat dibuat renggang. Namun tetap ada sejumlah warga yang tidak memakai masker. Lillahi ta'ala ya, Pak. Saya melaksanakan sholat Id di wabah 19 ini, saya lillahi ta'ala aja, niat aja, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Itu aja Pak, saya lillahi ta'ala aja. Karena larangan mudik oleh pemerintah selama pandemi COVID-19, banyak warga Jabodetabek yang tidak pulang kampung, sehingga merayakan Idul Fitri dengan segala keterbatasan di wilayah yang masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar.